Nah guys, untuk pemakingannya, ayayayayaya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Kayanti di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. Ya Tuhan, belum banget bajunya di sini. Oke, jadi seperti yang kalian sudah ketahui sebelum-sebelumnya, aku kan sudah bikin usaha baru, yaitu apa namanya, face treatment. Jadi hari ini aku mau ngasih tunjuk itu barang-barang yang aku bawa biasanya untuk home service ke rumah-rumah orang itu apa aja sih. Dan sebenarnya banyak nggak sih barang-barangnya? Kalau misalnya ditanya banyak atau enggaknya, itu ya lumayan banyak ya guys ya. Aku mikir rambut dulu karena kan belum ada studionya, terus masih ke rumah-rumah orang. Jadi emang barang-barang yang dibawa itu harus lengkap dan tepat. Jadi kalau misalnya barangnya itu ketinggalan satu, ya gak bisa kerja, itu gak bisa kita ngapa-ngapain gitu kan. Dan hasilnya gimana? Hasilnya seperti yang kalian lihat di sini. Ini itu wajahku lagi dalam keadaan glowing-glowing banget, karena aku rajin ngambil treatment yang emang RF whitening itu rajin banget aku ngambil. Kalau misalnya kita nggak rajin-rajin untuk merawat diri sendiri, ya mau gimana, you can. Oke, di sebelah sini. Nah, sebelah sini kalian kan bisa lihat di sini beberapa peralatan aku yang akan aku masukkan ke dalam tasnya. Karena hari ini itu aku mau treatment, kok aku yang mau treatment, mau home service. Nah, home service-nya itu deket sih, nggak jauh-jauh banget. Jadi aku mau siapin dulu sekarang supaya nanti tinggal cus aja. Karena kalau misalnya kita nggak persiapkan dari sekarang, takutnya aku yang kelapakan nanti. Nah guys, kurang lebihnya peralatannya itu seperti ini. Jadi ini ada lampu, jadi aku nggak bawa ring light-nya yang ini ke rumah-rumah orang. Jadi aku bawa lampu belajar kayak gini bentuknya. Aku beli di sini, aku nggak beli di Shopee ini. Jadi ini adalah lampu LED gitu untuk kita melakukan penerangan. Jadi penerangan untuk facial. Jadi kayak gini tuh. Jadi dia bisa dilipat seperti ini, jadi nggak ribet untuk kita bawa-bawa. Oke. Ini harganya berapa ya, lupa, sekitar 60-an. Terus ini ada mangkuk, terus ada spons kentang di sini. Mangkuk ini ada 3. 1 2 ini buat yang pertama yang hijau biasanya aku buat awal, terus yang kedua mangkuk bakso ini aku biasanya untuk setelah habis cari komedo itu. Jadi emang harus airnya yang bersih. Terus ini buat apa namanya, buat cuci maskernya nanti. Jadi emang harus sedia air gitu kan. Next ini adalah face steamer namanya. Jadi colokannya itu ada tipe 2 colokan. Yang pertama ini adalah colokan Indonesia, yang kedua itu ada colokan luar negeri. Jadi colokan luar negeri itu dia pipih gitu loh guys, jadi aku males gini, aku request yang colokan Indonesia aja. Dan sisanya peralatan yang lain baru colokan luar negeri, nanti akan aku kasih tunjuk. Nah ini nanti kita harus isi air. Di sini ada batas maksimum maksimumnya, jadi kita masukin airnya dari sini. Inilah tombol on off nya tuh, ini yang on, terus ini yang off gitu. Jadi ini mungil sekali sih, lucu bentuknya kan. Tuh. Lanjut di sini, itu ada yang ini, yang gede ini itu adalah Nah yang ini itu adalah masker topeng. Jadi ini kabel-kabelnya masker topeng itu seperti ini. Ini namanya PDT LED Max. Sebenarnya ada yang gede itu namanya PDT Omega. Sebenarnya sama aja, juga punya 7 warna. Cuman kalau misalnya home service ya baiknya emang pakai yang kayak gini. Jadi emang simple. Terus ini juga ada alat RF whitening di bawahnya. Jadi semuanya aku simpan di sini untuk alat-alat yang memang digunakan untuk khusus treatment. Jadi kan lumayan harganya guys. Jadi ya emang harus gitu. Nah untuk ini adalah alat detox. Ini brandnya yang punya adalah Huas. Gimana ya cara bukanya? Ini cara bukanya kayak gini. Tuh dia itu alatnya seperti ini. Jadi ada cuknya, ada 3 colokannya. Dan ini adalah colokan yang aku bilang itu pipih kayak gini. Jadi yang kita bawa tuh cuknya juga harus menyesuaikan, nggak bisa pakai cuk yang Indonesia. Jadi ini aku mau ambilin ke kalian.
ini cuknya kayak gini, jadi kalian bisa pakai yang dua ini untuk nyolokin yang si hitam ini gitu. Jadi untungnya aku udah punya sih. Oke. Nah, untuk next ini untuk remover apa namanya, titik-titik spot gitu, aku juga nggak tahu namanya. Ini untuk treatment detox juga bisa, treatment eye treatment juga bisa yang ini. Semuanya lengkap treatmentnya di sini. Terus ini adalah untuk yang detox. Tuh, ini adalah alat untuk yang detoxnya. Jadi segini untuk alat yang detoxnya. Oke, aku mau pindahin dulu ke atas sini. Soalnya ini alatnya lumayan harganya, walaupun dia portable juga lumayan banget harganya ya kan. Jadi ya udah kita pakai seadanya dulu. Jadi nanti kalau misalnya memang sudah punya home studio baru kita pesan alat-alatnya lagi. Aduh, ini moncongnya. Nah, di sini mau masukin ini dulu, guys. Di sini aja dulu taruh, kan mau juga gini. Nah, di sini untuk bandana aku ada dua, yang lagi satu masih aku cuci. Oke. Ini ada handuk, handuk juga dua. Ini semua baru aku cuci. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang aku jatuh dia. Aku pakai ini ada krim massage yang udah aku isi ulang, taruh di sini. Karena biar gak berat bawahnya. Ini juga ada mic cleansing. Ini ada toner. Ini ada toner. Terus ada hand gloves untuk tangan. Bener kayak gitu penyebutannya. Ada kuas-kuas, perintilan, dan semuanya juga ada di sini. Jadi aku beli alat ini supaya simple nantinya. Ini masker organik. Kalau aku emang lebih sering pakai masker organik karena emang lebih bagus. Jadi nggak ngangkat sel kulit mati aja, tapi emang langsung meresap. Nah, ini adalah untuk vakum komedo. Ini harganya lumayan loh, guys. Ini bukan yang sembarang. Oke, ini ada dua. Tapi aku biasanya nyari komedonya itu juga pakai manual. Pakai ini juga, pinset ini untuk membersihkan sisa-sisanya yang ini. Oke, ini adalah masker mata. Jadi kalau misalnya kalian eye treatment, kalian akan mendapatkan masker mata seperti ini. Aku ada dua masker mata sih, seperti ini juga ada. Yang ini lebih bagus tuh, yang gini dia. Yang gini lebih bagus masker matanya, guys. Terus dapat pinsetnya satu di dalam. Gitu. Oke, ini spon kentangnya, lucu banget sponnya. Nah, ini juga toner, toner-toner yang aku pakai. Ini ada saffron untuk yang jerawat, biasanya aku kompresin ini dan aku sendiri juga pakai saffron ini. Ya, ini ada gel RF-nya, ini bagus banget. Untuk kalian yang mau RF whitening bisa, ini krim massage yang gede aku taruh ke sini yang kecil. Oke, ini adalah cawan untuk peeling. Jadi peeling itu nggak bisa seenaknya memakai cawan yang plastik atau gimana. Jadi ini cawan peeling. Terus ini adalah cawan masker. Jadi cawan masker ini nggak bisa digunakan untuk cawan peelingnya kayak gitu. Oke, guys. Nah, ini ada remove untuk komedo. Jadi sebelum komedo kita di remove, kita olesin dulu kayak gini. Nah, ini ada beberapa untuk feeling-feeling juga. Ini ada krim HF untuk iritasi. Ini ada krim detoxnya. Aduh, guys, ini ada krim detoxnya. Lumayan. Ini juga ada untuk refill chemical peelingnya. Tuh, banyak banget sih perintilan-perintilannya ya. Jadi sekarang semuanya ini aku mau masukkan untuk home service nanti sore sekitar jam 6 gitu. Yang jam 6 itu sih ngambilnya RF, tapi nggak tahu dia mau detox juga apa enggak gitu. Kalau yang aku rekomendasiin sih mending RF aja karena itu udah glowing banget hasilnya gitu, guys. Oke, kita sekarang mau packing. Nah, guys, untuk pemakingannya, ayayayayaya. Aku biasanya gunain nih tas yang ini, guys. Tuh, tas yang kuning ini aku gunain. Aku bingung mau packingnya dari mana. Kayaknya aku mau benerin dulu bawa alat PDT-nya. Karena ini nanti yang treatment itu bibinya aku, guys. Jadi masa nggak aku kasih free PDT kan? Ya kan? Nah, ini habis itu yang perintilan-perintilan kecil.
itu aku mau masukin dulu ke tas yang lagi satu, tas kuning ini. Nah, ini juga ada tas kuning. Perintilan-perintilan kecil itu adalah seperti ini. Ini harus kita masukkan. Di situ toner kita masukkan, saffron kita masukkan, terus ini ada masker. Nah, untuk perintilan yang di sini itu kita bawa krim comedonal, campur masker, scrub juga. Ini adalah krim anti iritasi. Kita masukkan glow serum. Emang udah rempong sekali ini. Juga semangkok-mangkoknya kita masukkan. Jadi emang agak beribet sih. Nah, jadi sekarang ini tuh kita masukin ini dulu satu. Taruh sebelah sini. Tuh, sebelah sini tuh masukinnya kayak gini. Jadi yang ini kita masukin sebelahnya. Aku isiin air kemarin, jadi biar gak isi-isi lagi tuh. Ini banyaknya satu tas clean disk guys, banyaknya. Ini moncongnya gimana sih? Gini aja kali ya kamunya. Kayak gini. Tuh, terus habis itu aku juga paling charge power bank itu harus aku charge. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti persiapan aku untuk home service. Jadi nanti, aku bawa nih segini beratnya aku bawa nanti. Semoga nanti pacarku bisa nganter. Dia bilangnya sih bisa nganter, tapi nggak tahu ntar dia deh. Wah, ini lagi satu belum. Nah ini cukro, aku emang sengaja beli yang rakitan supaya nanti nggak kelabakan minta cuk di sana gitu. Jadi biar lengkap guys. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk kalian semua di like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di next videonya. Bye bye.